Hey Fauzi, you give such a good relationship advice. How come you are single? Next question. Hello guys, welcome back to my channel. It is Pojio here. Kalau korang baru lagi dalam channel aku, please consider to subscribe and like. Kalau korang dah subscribe, terima kasih banyak. Jadi tajuk kita pada hari ini lah relationship advice. Aku bukanlah siapa-siapa, tapi most of the time member-member aku, dia akan datang cari aku untuk tanya masalah pasal dia punya. And bila aku dah bagi opinion, dia orang mostly tak akan follow and dia akan datang balik minta opinion yang sama pasal masalah yang sama. Aku bukanlah nak ajak korang gaduh, tapi dalam video ni mungkin ada part yang korang setuju, mungkin ada part yang korang kurang setuju. So ambillah mana-mana yang korang rasa okay, rasa-rasa yang kurang tu korang boleh just ignore, okay? So let's go into the video. Okay, yang pertama sekali, engage when you are ready, not when you are lonely. Kebanyakan student sebaya aku, bila dia nampak orang lain bercinta bagi anak arak dan tu lah, dia rasa macam, alamak aku lonely. Lepas tu dia akan text orang, hello, are you single? Awak single ke? Boyfriend ada ke tidak? Kenapa boyfriend awak tak mahal kalau saya chat awak? Aku bukanlah babi dan aku juga tidak buta. Namun cerita kepadamu, membabi buta. Aku nasihatkan korang, kalau korang ada relationship sebab korang lonely, percaya dah cakap aku, relationship tu tak akan lama. Bila korang dah tak rasa lonely, korang akan rasa bosan. And korang akan meninggalkan orang itu. And kepada siapa yang menggunakan orang lain untuk move on daripada ex, tanggunglah dosa di akhirat kelak. Korang kena tahu kenapa korang ada dalam satu relationship tu. Antara sebab-sebab yang salah untuk ada dalam relationship termasuklah family paksa. Pressure daripada member. Saja-saja nak nampak cute, korang bosan. And paling teruk sekali, nak attention 24 jam. Relationship sepatutnya terdiri daripada dua useless individual yang admire each other effortlessly. Bukan sebab korang bosan ataupun sebagainya. Kalau setakat nak suka-suka, tu zaman WeChat dulu bolehlah. So tepuklah dahi, tanyalah otak. Janganlah tanya iman. Janganlah tanya hati. Okay, tipsnya ni paling ultra premium LGBTQ+ premium conduct punya, and sebab dia sangat penting. And without benda ni, a relationship is not a relationship, but relation tu jahanam. Bila aku cakap, relationship ni bukan untuk dapat attention 24 jam. Mesti ada orang yang trigger, aku percaya. Tapi memang itu sebenarnya. Korang kenalah belajar respect yang korang punya partner tu punya privacy, punya masa, punya kerja. Takkanlah 24 jam, dia nak bertepek depan handphone video call kau, lepas tu text, wish good morning daripada pagi sampai ke pagi esok. Lepas tu bila dia tak berjaya, dia tak dapat duit, korang mulalah nak tinggal. Dia kata, you ni tak berguna lah. Aku pun tak faham lah, pening lah aku. Part ni pun sebenarnya penting, sangat penting. Tapi ramai orang tak follow. Sebab apa? Dengan alasannya dia ada, you fikirlah sendiri, you punya salah. I tak tahu, you kan pandai. Kita ni hidup tak lama. Mungkin hari ni, mungkin esok kita dah mati. Lepas tu bila dah mati, bila seorang tu dah mati, bila barulah korang nak mesal, be, I mean, I tak beritahu you, sebenarnya I yang tak paham tandas tu. Padahal benda boleh je cakap terus terang. Kalau suka, cakap suka. Kalau marah, cakap marah. Contoh macam aku, aku dah beritahu dah yang aku suka, tapi it didn't end up pretty well lah. Sebab tak apalah, tak kisah. And aku faham kau nak berteka-teki tu, nak berbum-bum jak tu sebab nak tambahkan spice dalam kau punya relationship tu. Tapi dah sampai bergaduh, apa kejadiannya? Awas, ini sangat-sangat intense. Kalau kau tak ready, boleh terus skip dekat outro, okay? Aku suruh cakap dengan dia aku, I can only control my feeling and not others. So walaupun kau berjanji macam mana pun, I akan setia dengan you sampai liang lahat, sampai ke planet Mari, planet Pluto, apa semua. Possibility untuk dia tawar hati dengan kau tu still ada, walaupun kau dah berjanji manis macam mana sekalipun. Sebab apa? Hati ini sentiasa berubah-ubah. Dia macam fluid, macam spectrum, it change. Okay, bagus, janji itu bagus. Tapi jangan terlalu berharap dengan janji itu. Sebab kalau kau berharap sangat, nanti kau terluka. Apa-apa pun, kalau kau rasa macam nak let go satu benda, korang boleh tengok video dekat sini, okay? Okay, itu saja video untuk kali ini. Aku harap video ni sangat membantu korang. Sebenarnya banyak lagi aku nak cakap, tapi masa tak mencukupi. So aku harap korang dapat share video ni kepada orang yang memerlukan. And please consider to subscribe and like. Jangan lupa follow aku dekat FB, IG ataupun Twitter untuk tanya sebarang soalan. Apa-apa saja. Peace out. Bye-bye.